Halo semua, kembali lagi di channel MahWatch bersama saya Oktav. Pada bulan ini, yaitu bulan Oktober yang identik dengan perayaan Halloween, kami akan membahas 4 rekomendasi jam tangan skeleton. Penasaran? Tonton terus ya! Untuk yang pertama, kita akan membahas jam tangan dengan brand favorit yang ada di MahWatch, yaitu Orient. Desain yang simpel dan elegan merupakan ciri dari seri ini. Sebut saja Orient Bambino. Orient RA-AG00048 ini merupakan salah satu koleksi dari Orient Bambino Open Heart. Jam tangan ini memiliki diameter case sebesar 40,5 mm dengan ketebalan 12 mm, serta memiliki water resistance sebesar 30 meter. Kita bisa lihat, jam tangan ini memiliki warna dial dan strap kulit berwarna hitam. Dan pada dial di samping jam 9, sengaja diperlihatkan sebagian dari pergerakan movement, sehingga bisa dibilang jam tangan ini merupakan jam tangan semi-skeleton atau jam tangan open heart. Hal itu juga menjadikan jam tangan ini terlihat sangat klasik dan mewah, yang akan membuat penampilan kamu menjadi lebih berkarisma dan berkelas. Jam tangan ini memiliki movement automatic dengan kaliber F6T22. Movement ini juga memiliki kemampuan hand winding dan hacking untuk mempermudah kalian dalam mengatur ulang jam tangan. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga memiliki back case kaca sehingga kita bisa lihat dengan jelas bentuk seni dari movement tersebut. Oke, jam tangan yang kedua adalah jam tangan yang datang dari Thomas Earnshaw. Jam tangan ini merupakan pendatang baru yang telah menjadi favorit di MahWatch. Saat ini di tangan saya ada ES880201 yang merupakan seri Bauer Collection dari Thomas Earnshaw. Jam tangan ini memiliki diameter sebesar 42 mm dengan ketebalan 12,5 mm. Serta water resistant 50 meter. Dan masih sama dengan jam tangan yang sebelumnya, jam tangan ini memiliki case silver dengan balutan strap hitam. Namun, kelebihan strap ini salah satunya terletak pada strap belakang yang memiliki lapisan kulit warna hitam, sehingga strap jam tangan tidak mudah terlihat kotor. Untuk movement-nya, jam tangan ini menggunakan automatic Japan movement. Namun, jam tangan ini juga dapat melakukan hand winding untuk mempermudah pengguna dalam mengisi power reservernya. Untuk detail dial, terdapat escape wheel di angka 7 pada jam tangan dan memiliki penampilan skeleton bercampur dengan black vertical pattern dial. Tidak hanya itu, walaupun jam tangan ini termasuk jam tangan yang klasik, namun jam tangan ini memiliki luminous yang cukup berguna yang terdapat pada minute hand dan hour hand jam tangan. Lanjut pada jam tangan berikutnya, yaitu jam tangan fosil dengan ciri khas yang tetap berkomitmen untuk menyajikan inspirasi dari American Vintage. Begitu juga kali ini, fosil dengan penampilan skeleton yang menarik ini tetap menonjolkan kesan vintage-nya. Jam tangan fosil ME3161 Neura Collection ini memiliki diameter yang lebih besar dari jam tangan sebelumnya, yaitu memiliki diameter 44 mm dengan ketebalan 11 mm. Jam tangan ini menggunakan case stainless dengan finishing black iron plate dan leather strap berwarna coklat yang menawan. Tidak hanya itu, jam tangan ini memiliki tampilan skeleton dengan perpaduan dial berwarna coklat gelap, memberikan kesan yang vintage dan style anak muda kekinian. Pada movement-nya, jam tangan fosil seri ini menggunakan automatic movement with manual winding. Jam tangan ini sama seperti jam tangan sebelumnya, yaitu memiliki crown dengan logo brand-nya sendiri, sehingga memberikan value lebih pada jam tangan ini. Selain itu, jam tangan ini juga terdapat luminous pada minute hand dan hour hand jam tangan. Untuk jam tangan rekomendasi berikutnya, yaitu yang terakhir,
ada jam tangan yang cukup spesial, yaitu Seiko Presage SSA269J1 dengan blue sunburst dial dan tampilan open heart, dan terdapat subdial 24 jam. Jam tangan Seiko ini menggunakan automatic movement with manual winding dengan kaliber 4R38. Yang menjadi nilai tambah pada jam tangan Seiko Presage ini, yaitu jam tangan ini tidak menggunakan mineral kristal seperti jam tangan sebelumnya. Namun, jam tangan ini sudah menggunakan sapphire crystal glass dengan water resistance 100 meter. Dengan balutan strap stainless steel yang menggunakan jenis deployment clips yang sudah pasti lebih awet dibandingkan strap kulit yang digunakan pada jam sebelumnya yang sudah kita bahas. Untuk diameter jam tangan ini cukup kecil, yaitu sebesar 40 mm saja dengan ketebalan 12 mm. Jam tangan ini sangat casual dan berkelas. Demikian rekomendasi jam tangan Halloween pada bulan Oktober ini. Semoga dapat menginspirasi dan meracuni kalian untuk menambah koleksi jam tangan. Menurut kalian, jam tangan mana yang menjadi favoritmu? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.